Polres Tanah Karo melakukan pengecekan terhadap jalur alternatif yang menuju ke daerah objek wisata Kota Berastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Sabtu sore. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan yang layak dilalui pengendara pada saat puncak libur Lebaran nanti. Namun pada saat pengecekan di lokasi terlihat masih banyak jalan yang rusak dan juga berlubang, seperti di jalan alternatif Kota Kabanjahe menuju Berastagi dan juga jalur Kabupaten Karo menuju Kabupaten Langkat. Begitu juga jalur alternatif dari Kota Berastagi menuju Kota Medan. Juga terlihat jalan yang masih rusak dengan gundukan tanah yang berada di tengah jalan. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nicola Sidabutar menjelaskan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo, untuk segera memperbaiki jalur alternatif. Dikarenakan hal ini dapat menjadi penyebab terhambatnya arus lalu lintas baik yang ingin mengunjungi objek wisata maupun yang sedang melintas. Dari Polres Tanah Karo dan jajaran melaksanakan kegiatan pengecekan terhadap jalur, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif yang akan digunakan oleh pengguna jalan pada saat nantinya perayaan Idul Fitri maupun pasca, artinya mungkin pariwisata dan sebagainya. Jadi dari hasil pengecekan kami masih ada beberapa, terutama di jalur alternatif yang perlu kita koordinasikan dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas PU Kabupaten Karo, untuk ada sedikit perbaikan-perbaikan supaya jalur alternatif ini bisa optimal digunakan apabila nantinya ada kepadatan lalu lintas. Diharapkan perbaikan jalur alternatif ini segera dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, dan kepada pengendara dihimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan berlalu lintas selama berkendara. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan.